KBR TV, media informatif pembangunan daerah. Sebanyak 39 orang menerima SK pengangkatan calon pegawai pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk jabatan fungsional guru tahap 2 instansi pemerintah Kabupaten Polewali Mandar formasi tahun 2021. Kegiatan ini terlaksana di area Taman Harmonis Kantor Bupati, Senin 14 Februari 2022. Haji Andi Ibrahim Masdar, Bupati Polewali Mandar berharap kepada seluruh peserta penerima SK pengangkatan calon pegawai pengangkatan P3K untuk jabatan fungsional guru tahap 2 instansi pemerintah Kabupaten Polewali Mandar agar dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya demi Polewali Mandar maju dan rakyat sejahtera. Harapan saya kepada guru P3K ini agar semua yang dilantik hari ini yang mendapatkan SK agar betul-betul menjalankan tugas dengan baik. Karena tanpa beliau-beliau inilah adalah ujung tombak pemerintah Polewali Mandar untuk bagaimana mencerdaskan generasi muda kita yang ada di desa-desa, di sekolah-sekolah yang jauh dari ibu kota Polewali Mandar. Ini harapan saya agar mereka tetap bersemangat, ya, walaupun saya tahu bahwa mereka ini sudah lama mengabdi di tempat yang berbeda. Setelah mendapatkan SK, dia bekerja di tempat yang lain lagi. Tapi itu saya mengharapkan agar tidak mengurangi semangat mereka, agar selalu bersemangat demi untuk Polewali Mandar yang maju, rakyatnya sejahtera. Alimuddin, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Polewali Mandar menjelaskan, untuk tahap 2 penyerahan SK diserahkan kepada 39 calon pegawai P3K guru, di mana untuk tahap pertama telah diserahkan kepada 132 orang oleh Bupati Polewali Mandar. Untuk hari ini penyerahan SK sudah keputusan pengangkatan bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K khusus untuk fungsional guru tahap kedua. Jadi tahap pertama sudah diserahkan oleh Pak Bupati secara simbolis pada tanggal 31 Januari lalu. Total hari ini 39. Itu melengkapi 132 yang diserahkan pada tanggal 31 Januari itu. Jadi keseluruhan yang kita sudah serahkan melalui Pak Bupati ini sebanyak 171 orang. Sebenarnya untuk formasi 2021 untuk Kabupaten Polewali Mandar ini masih menyisahkan 4 formasi untuk tahap ketiga P3K Guru. Nah, kita tahu bahwa sampai sekarang ini pelaksanaan seleksi untuk tahap ketiga P3K Guru ini belum dilaksanakan. Kalau itu terpenuhi nantinya, maka total secara keseluruhan sebanyak 175 baik CPNS maupun P3K untuk formasi tahun 2021 pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Tim Warta Kominfo SP, Polewali Mandar. Polewali Mandar TV, media informatif pembangunan daerah.